Halo teman-teman. Dunia ini menyimpan segudang misteri, termaksud beberapa fenomena alam yang cukup aneh. Fenomena alam ini tidaklah terjadi karena hal-hal gaib atau supranatural lainnya. Sebab ternyata seluruh fenomena alam bisa dijelaskan secara ilmiah. Maka berikut ini adalah beberapa fenomena alam unik yang mungkin belum pernah kamu lihat. Saat melihatnya, mungkin kamu akan berpikir bahwa tempat ini tidak berada di bumi seperti yang kita tempati saat ini. Nah, jadi penasaran kan? Yuk kita simak beberapa di antaranya. Bioluminescence. Apa yang kamu lihat ini bukan dalam film fantasi loh, sebab ini benar-benar terjadi. Fenomena alam ini disebut bioluminescence, di mana air di pantai akan berwarna biru menyala. Bioluminescence itu sendiri adalah emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu. Bioluminescence telah ditemukan secara alami pada banyak makhluk hidup seperti bakteri dan organisme lainnya di perairan. Jadi tenang aja ya guys, kalau lihat cahaya biru malam hari di pantai, karena ini bukan editan atau peristiwa horor. Lenticular clouds. Gambar di atas bukanlah penampakan kedatangan UFO. Itu adalah awan yang bernama lenticular clouds. Awan ini berlapis-lapis dan terbentuk karena adanya udara lembab yang dipaksa mengalir ke atas di sekitar puncak gunung. Melihat awan ini, otomatis para pilot pesawat akan sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan ini karena akan memicu turbulensi yang kuat. Morning Glory Clouds. Morning Glory Clouds adalah jenis awan yang sangat langka. Awan yang memanjang ini bahkan dapat merenggang sepanjang 1000 km dan berada pada ketinggian hingga 2 km. Salah satu tempat yang cukup sering mengalami fenomena ini adalah Burkett Town, Queensland, Australia. Di sana, awan ini terjadi tiap musim semi. Lagi-lagi, awan ini dapat menyebabkan turbulensi yang hebat pada pesawat terbang. The Gateway to Hell. Namanya memang menyeramkan ya, tetapi sebenarnya fenomena ini dapat dijelaskan secara ilmiah. The Gateway Hell yang berada di Turkmenistan ini merupakan tempat di mana gas alam keluar melalui celah-celah bebatuan. Saat ada pemicu, maka tempat yang penuh dengan gas tersebut pun terbakar. Fenomena ini bukanlah satu-satunya, tapi salah satu tempat yang mirip adalah Gunung Yanardak di Azerbaijan. Spherical boulders. Apa yang kamu lihat bukanlah bola atau benda lainnya yang dibuat manusia. Benda berbentuk bulat sempurna ini adalah murni bentukan alam selama 60 juta tahun. Bola ini awalnya dibentuk di dasar laut, tetapi karena erosi pantai, bola ini pun dapat dilihat orang lain. Crop circles in water. Pola-pola seperti pada gambar di atas tidaklah berada di ladang jagung seperti crop circle pada umumnya, melainkan berada di salah satu dasar laut perairan Jepang. Ditemukan beberapa crop circle yang memiliki pola berbeda-beda. Temuan yang mengejutkan adalah pola-pola ini ternyata diproduksi oleh ikan kecil yang memiliki panjang tidak lebih dari 5 inci. Nah, rupanya pola-pola ini dibuat secara alami oleh mereka dengan tujuan menarik pasangannya saat musim kawin. Underwater rivers. Sungai bawah laut ini tidak terjadi karena faktor supranatural.
Fenomena ini sepenuhnya ilmiah. Terletak di Centonet Angelita, Meksiko, sungai bawah laut ini terjadi karena beberapa zat seperti hidrogen sulfur menyatu dengan sebagian air. Air yang tercampur tersebut akhirnya jatuh dan membentuk aliran yang terpisah. Nah, jadi itulah beberapa fenomena alam yang terlihat seperti bukan di bumi, tapi ternyata memang terjadi di bumi dan benar-benar bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, mungkin ada lagi fenomena alam unik yang kamu tahu. Ceritakan di kolom komentar ya. Terima kasih.